Ini dia sepeda Road Plus terbaru buatan dari Rebel Cycles. Dirancang untuk berkendara nyaman sepanjang hari dengan pilihan untuk balapan atau melaju di jalan berkerikil. Nah, untuk model yang satu ini adalah Rebel Allroad SLRi menggunakan sistem X20 terbaru dari Mahle, di mana sistem motor ini memiliki motor yang lebih ringkas, ringan, dan juga dengan torsi yang lumayan besar, yaitu sebesar 55 Nm. FYI, motor ini juga dibuat di Indonesia loh. Motor dari Mahle X20 ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan model lamanya, yaitu X35, di mana untuk X20 dilengkapi dengan sensor torsi untuk manajemen daya yang lebih baik. Baterainya terletak pada bagian downtube dan terintegrasi sepenuhnya. Ini telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 350 Wh dari Endurance SLi yang berkapasitas 250 Wh saja, sehingga diklaim mampu menempuh jarak mencapai 140 km. Selain itu, aplikasi dari Mahle sendiri menyediakan berbagai informasi dan juga fungsi pengaturan saat perjalanan, menjadikannya sebagai salah satu motor e-bike yang ringan dan juga memiliki fungsi serta informasi yang cukup jelas pada aplikasinya. Tidak hanya model Allroad SLRi, tetapi juga ada beberapa model lain terbaru dari Rebel Allroad. Salah satunya adalah Rebel Allroad SL, menawarkan opsi yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan versi e-bike-nya. Frame-nya ini didasarkan pada model Endurance SL dan sedikit kurang aerodinamis dengan jarak ban juga yang tidak terlalu besar, yaitu hanya 35 mm. Untuk model Allroad non e-bike ini diklaim hanya memiliki berat 8,8 kg saja untuk full bike-nya. Dilengkapi dengan wheelset dari Mavic Cosmic S serta menggunakan groupset dari Shimano 105 Di2. Model Allroad SLR dan juga SLRi dilengkapi dengan stang atau bar dari merek Ultra Bar generasi kedua. Untuk model bar atau drop barnya ini memang tidak berjenis one piece, teman-teman, dan ini bertujuan untuk memastikan penyesuaian dan juga terhadap routing cable yang lebih baik. Dengan beberapa pembaruan dan juga penyesuaian tersebut, Rebel Cycles juga telah melonggarkan geometri dari Allroad terbaru dengan mengatakan bahwa sepeda yang satu ini membuat para pengendaranya menjadi lebih nyaman sepanjang hari untuk melakukan riding di beberapa medan. Selain medan aspal, juga medan berkerikil pun akan tetap nyaman, itu kata Rebel Cycles. Selain itu, untuk model non e-bike-nya, sepeda yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan tabung penyimpanan, teman-teman. Dan tren ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi para pabrikan saat mereka merilis sepeda baru. Tidak hanya mengenai tempat penyimpanannya saja, ternyata Rebel juga bekerja sama dengan Restrap untuk mengembangkan perangkat perkakas rif terintegrasi. Dalam artian, pada bagian penyimpanannya ini nanti akan diisi dengan beberapa toolkit yang ditujukan untuk mempermudah si pengendara memperbaiki masalah-masalah yang mereka hadapi saat perjalanan. Yang terakhir adalah yang berwarna kombinasi hitam dan juga strip orange, di mana ini adalah model Allroad SL. Frame-nya juga tetap berfokus untuk berkendara endurance, teman-teman. Frame-nya dibuat menggunakan campuran serat karbon T800 dan juga T700, sama seperti yang disertakan dalam Endurance SL. Secara keseluruhan, geometri dari ketiga model terbaru dari Rebel Allroad merupakan sepeda yang terinspirasi dari sepeda balap aero dari Rebel Cycle sendiri, yaitu Rebel Ultra SLR. Maka dari itu tidak heran beberapa bagian memang terlihat cukup aerodinamis. Akan tetapi beberapa penyesuaian tentu saja dilakukan untuk model Allroad ketimbang dari model Ultra SLR sendiri, terutama mengenai ketebalan dari material bagian downtube dan juga bagian toptubenya, teman-teman. Sampai di sini bagaimana pendapat kalian tentang sepeda yang satu ini, teman-teman? Silakan isi pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mengetahui spesifikasi lengkapnya tentang Rebel Cycles Allroad terbaru, kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari rebelcycles.com. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel Aditya92 agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian. So, gue Aditya92 pamit dan bye-bye.